Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Al-Fatih l'arwah habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani min jamil awliya ulama sunnif kutubi wa madhaib al-arba sun alim malu syulih syabal sun Muhammad al-Baqir sun Muhammad bin Alawi al-Malik wa la aba inna wa ummatina wa jamma syaih masyaihina anna Allah inawiru kulubana wa qawalibana malhudda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mawti ala dil iman wal islam bila mihnatin wal amtihan. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa min ahli hikmatil ilmi wa ahli al-Qur'an wa al-ibadah wa al-ta'an istiqamah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجلجل علي. ربي زدني علما واسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا سنا الفعل يا قائما بلا زوال يا ممدا بلا مثال فلك الحمد لك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا Nahmad alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah Masjid An-Nur, alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam acara belajar bersama, saling mengingatkan bersama, yang tujuannya adalah biar kita selamat, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Karena kita oleh Allah harus saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam masalah takwa. Apapun ya namanya kebaikan, ketakwaan kita, kalau ada pendidikan atau pelajaran seperti itu dari siapapun, apa itu orang lebih sepuh dari kita atau lebih muda dari kita, kalau ada pelajaran yang baik, ada pelajaran yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, menambah keimanan, menambah ketakwaan kepada Allah, maka kita harus menerima ya. Karena kita adalah saudara yang wajib saling mengingatkan. Kalau kita diingatkan orang oleh orang lain, hati kita sakit, tidak mau menerima, berarti dalam hati kita tidak menanamkan rasa persaudaraan dengan sesama Islam. Bisa-bisa sebaliknya benci kepada orang yang mengingatkan. Maka mudah-mudahan oleh Allah kita ketika ada kajian-kajian tentang keagamaan, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Karena apa? Permasalahan-permasalahan kita ini sehari-hari ya, permasalahan hidup di dunia atau urusan akhirat, ketika kita rajin istiqomah ikut kajian-kajian, insyaallah oleh Allah akan diberikan solusi. Tapi kalau kita tidak ada pelajaran-pelajaran seperti itu, berkumpul dengan orang-orang yang membahas agama, ya hidup kita bisa-bisa tambah ruwet, tambah gelap, tanpa ada pencerahan dengan agama. Maka di sini saya akan bacakan sebuah ayat di surat Ali Imran ayat 159. Allah dawuh fa bima rahmatin minallah lintalahum, dengan
berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala lintalahum. Rasulullah oleh Allah dianjurkan atau diperintah untuk berbuat kasih sayang lemah lembut kepada orang-orang sekitar Rasulullah. Kalau di masa itu ada sahabat, ada orang Islam, ada orang non-Islam. Ini pendidikan daripada seorang pemimpin. Oleh Allah langsung diingatkan Rasulullah, pemimpin bagi umatnya, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi anaknya, pemimpin bagi masyarakatnya, pemimpin bagi yayasannya, pondoknya, dan lain sebagainya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Oleh Allah pertama dipesan berbuat lembut, berbuat apa? Kasih sayang kepada siapapun, istri, anak, keluarga, bawahan, saling berbuat apa? Lemah lembut, kasih sayang. Umpama engkau berbuat kasar, ucapannya apa kah? Kasar. Kena ucapan salah sedikit langsung misu-misu, okay? Langsung marah-marah, kasar, ucapannya kasar. Atau juga ghalidul qalbi, hatinya keras, pendendam. Penyakit-penyakit hati banyak. Sombong, hatinya penyakit hati banyak, iri, dengki dan sebagainya. Maka lam faddu min haulik, orang sekitar itu akan menjauh dari kita. Orang sekitar akan menjauh dari kita. Kasar, keras kepada istri, keluarga, tetangga, bawahan, ya akan menjauh. Apalagi pakai pukul juga, nggih. Salah sedikit anaknya tempelin. Salah sedikit istrinya tempelin. Atau bawahannya ucapannya wis kasar, pakai fisik, pendendam, dijauhi, nggih. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Maka fa'fu anhum, maafkan. Oleh Allah maafkan mereka. Ya. Tapi selalu dinasihati, tapi Allah maafkan. Wastaghfir lahum, di samping maafkan juga mintakan ampun kepada Allah, doakan ya Allah berikan ampuni mereka, berikan petunjuk, disuruh doa, doakan sebagai orang tua, doakan anaknya, doakan istrinya, pemimpin doakan bawahannya. Ngoten nggih, ini didikan siapa? Allah kepada Rasulullah. Ampuni dan doakan, luar biasa. Ya. Tapi jangan jenengan bilang itu kan Rasulullah, enggak. Ya, kita memang disuruh nyontoh sebisa kita dengan Rasulullah, kepada Rasulullah. Nah. Kemudian kalau ada masalah-masalah, wasyawirhum fil amri, musyawarah, masalah urusan agama, masalah keluarga. Hal yang kecil, urusan belanja umpama nggih dengan istri ya, musyawarah enaknya gimana? Ya. Apa seminggu cukup sekian? Kurang? Dengan anak, dengan masyarakat, ya, urusan kemaslahatan desanya, kemaslahatan masyarakatnya, kemaslahatan kegiatan, kemaslahatan masjid, musyawarah. Musyawarah itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh musyawarah dengan anak, anak tanya, musyawarah dengan anak. Anak jenengan usia 14 tahun ke atas itu jenengan harus omong-omong ya anak jenengan. Nak, apa cita-cita kamu? Ayah siap membantu. Ayah siap mendukung. Tanya. Kalau usia 14 tahun itu harus diajak omong anak-anak itu. Ada masalah apa-apa jangan sampai ngomong dengan orang lain, ya harus orang tua, ya, jangan curhat dengan orang lain, omong, anak ditanyakan. Kalau masih usia 7 sampai 4, 13
itu memang harus ketat pengawasan orang tua. 3 sampai 7 atau 6 itu anak istilahnya raja. Nih dituruti apa? Tapi kalau sudah 14 ke atas ajak ngomong, musyawarah dengan anak. Anak sudah bisa berpikir, sudah mulai dewasa. Fa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Kalau punya keinginan, punya hajat, ya, jenengan masalah dengan keluarga, cita-cita anaknya, keinginan daripada amit sewu lembaga atau apa, keinginan bersama, rencana bersama, sudah oke, sudah apa, sudah di sharingkan dengan bagus, kerjakan, kemudian fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah senang orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Tapi ya setelah diskusi dengan bagus dengan orang tuanya, kalau berkaitan dengan anaknya, cita-cita dan sebagainya, atau kegiatan musyawarah, Rasulullah oleh Allah diperintah seperti itu. Nah, kemudian setelah apa, ada usaha, rencana dengan matang, dengan bagus, usaha, kemudian pasrahkan kepada Allah. Wernikung nggih, itu ilmu di Al-Qur'an oleh Allah di sampaikan, dipesan kepada Rasulullah. Ini luar biasa bagi para pemimpin. Sampun nggih, bisa dipaham nggih? Ini saling menguatkan nggih, saling menguatkan, bawahan atasan sama nggih, saling menguatkan. Kasih sayang, terutama napa? Kasih sayang. Ngerti maksudnya orang tua, ngerti maksudnya anak, ngerti maksudnya suami, ngerti maksudnya bawahan. Kan ngoten nggih. Niku yang oleh Allah dipesan kepada Rasulullah ya, kasih sayangnya nggih. Kemudian jangan keras, jangan kasar. Musyawarah. Oke, setelah itu mesti pasrahkan kepada Allah pun.